Memiliki kepala seperti memakai kerudung adalah salah satu ciri dari bebek merganser jambul yang berukuran kecil ini. Dan itu adalah jambul lebat yang tumbuh di kepala mereka. Bebek jantan dewasa memiliki warna bulu dominan hitam dan putih serta sayap berwarna kecoklatan. Sedangkan betinanya memiliki warna dominan coklat dengan bagian bawah berwarna putih serta jambul coklat muda di kepalanya. Merganser jambul pada umumnya dapat dijumpai di kolam kecil dan sungai tempat mereka menyelam mencari makanan. Dan mari mengenal lebih dekat tentang bebek merganser jambul. Bebek merganser jambul biasanya berkembang biak di hutan berlahan basah di seluruh bagian timur Amerika Utara dan Pasifik Barat Laut. Pada umumnya mereka sering berada di hutan sekitar danau yang besar. Habitat mereka berkisar dari hutan cemara di barat laut, hutan kayu pinus dan hutan kapuk di barat tengah hingga hutan di daerah tenggara. Keluarga bebek yang baru menetas biasanya mencari makan di perairan dangkal seperti rawa-rawa, danau kecil, kolam, sarang berang-berang, dan sungai yang berhutan. Mereka suka beristirahat di bebatuan, batang kayu, atau gundukan pasir yang terbuka. Saat musim dingin, biasanya mereka memilih berada di perairan teluk air tawar atau payau yang dangkal, seperti muara ataupun anak sungai. Ketika bermigrasi, mereka akan berhenti di habitat yang lebih luas, di perairan terbuka seperti danau, pantai, dan muara. Makanan bebek merganser jambul adalah ikan kecil, serangga air, krustasea, amfibi, tumbuh-tumbuhan, dan moluska. Makanan mereka lebih bervariasi daripada jenis merganser lain yang secara umum hanya memakan ikan. Bebek merganser jambul mencari makan dengan cara menyelam di kolam, hutan, atau sungai dengan matanya yang secara khusus dapat disesuaikan untuk melihat di bawah air. Mereka mendorong diri mereka sendiri dengan kaki mereka, lalu menggunakan paruh mereka yang ramping dan bergerigi untuk menangkap mangsanya. Anak bebek merganser jambul yang baru menetas bisa langsung menyelam untuk mencari makan, meskipun tidak terlalu lama dan hanya di perairan yang dangkal. Terkadang mereka hanya berenang dengan kepala di bawah air. Bebek betina merganser jambul biasanya akan memilih lokasi sarangnya pada rongga pohon di setiap akhir musim kawin. Rongga sarang bisa berada di pohon hidup ataupun pohon yang telah mati dan biasanya tidak jauh dari air. Tinggi posisi rongga dari tanah setidaknya mencapai 10 hingga 50 kaki dari tanah. Bahkan ada yang mencapai 90 kaki. Merganser jambul juga bisa bersarang di dalam kotak kayu berlubang yang berdiameter 3 hingga 5 inci. Bebek betina akan membentuk seperti cekungan dangkal di dalam sarang dengan perutnya untuk tempatnya bertelur. Bebek merganser jambul sangat mahir dalam hal menyelam dengan cara kaki mereka jauh di belakang tubuh mereka. Namun mereka terlihat canggung bila di darat. Cara mereka terbang yaitu dengan berlari melintasi air dan mengepakkan sayap dengan cepat. Mereka tidak pernah meluncur sampai ke air saat mereka terbang. Merganser jambul suka hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil hingga 40 ekor bebek. Mereka akan berpacaran dalam kelompok yang terdiri dari satu ekor atau lebih betina dan beberapa pejantan. Bebek jantan memiliki kebiasaan mengangkat jambulnya untuk memperlihatkan warna putihnya, seringkali sambil menggelengkan kepala. Dan uniknya mereka menyentakkan kepalanya ke belakang untuk menyentuh punggung mereka.
Untuk merayu betina, biasanya pejantan akan mengeluarkan suara parau seperti suara kata. Saat ini populasi merganser jambul di habitat aslinya cukup stabil dan mungkin akan terus meningkat. Menurut sebuah lembaga survei unggas di Amerika Utara, spesies mereka adalah peringkat 9 dari 20 spesies yang tingkat populasinya meningkat. Bahkan merganser jambul sudah tidak termasuk dalam daftar pantauan unggas liar di negara bagian Amerika Utara sejak tahun 2016. Bebek kecil yang elegan ini banyak ditemukan di Kanada sepanjang tahunnya. Pada awal abad ke-20, bebek ini memang sering diburu oleh manusia. Namun sekarang tingkat perburuan mereka telah menurun. Demikianlah sekilas pengenalan tentang bebek merganser jambul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.